Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Di video kali ini, saya akan membagikan 7 manfaat rahasia dari minyak kayu putih yang mungkin belum banyak orang tahu. Oke, langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Untuk manfaat yang pertama, ternyata minyak kayu putih ini bisa kalian gunakan untuk memperbaiki remote yang susah dipencet. Remote TV, remote DVD, ataupun yang lainnya, kalian bisa gunakan minyak kayu putih untuk memperbaikinya. Caranya, kita siapkan sedikit tisu dan juga minyak kayu putih. Ini kita basahi sedikit. Kemudian kita oleskan ke lempengan remote-nya. Remote tidak mau dipencet atau susah untuk dipencet itu karena tertutupi jamur ya teman-teman. Jadi fungsi minyak kayu putih yang kita oleskan ke tisu ini untuk pembersih jamur. Nah, langsung bersih jamurnya. Mantap sekali. Hasilnya seperti ini. Jamur yang menutupi pencetannya sudah bersih. Untuk manfaat yang kedua, jika kalian sedang parkir motor atau mobil tetapi ada yang iseng coret-coret bodinya seperti ini, apalagi dengan menggunakan spidol permanen, ini kan susah sekali untuk dihilangkan. Pakai air juga tidak mau hilang. Jadi cara menghilangkannya bisa menggunakan minyak kayu putih. Ini kita lap dulu hingga kering. Kemudian kita olesi minyak kayu putih. Setelah bersih, tinggal kita lap pakai tisu. Hasilnya seperti ini. Mantap sekali ya teman-teman. Manfaat yang ketiga, bisa kalian gunakan untuk membersihkan sisa lem atau bekas isolasi yang menempel pada kaca dan susah hilang seperti ini. Ini pakai air ataupun pakai sabun tidak bisa hilang, sangat sulit. Tapi dengan menggunakan minyak kayu putih, ini bisa hilang dengan sangat mudah. Tinggal kita teteskan. Setelah bersih, tinggal kita lap pakai tisu. Hasilnya sangat mantap. Yang keempat, jika punya papan tulis di rumah untuk belajar anak ataupun yang lainnya, tetapi tidak sengaja menggunakan spidol permanen seperti ini kan harusnya menggunakan spidol biasa. Jika menggunakan spidol permanen, susah sekali untuk dihilangkan. Ini tidak bisa dihilangkan. Pakai tisu pun tidak bisa hilang. Jadi caranya, ini bisa kalian hilangkan dengan sangat mudah menggunakan minyak kayu putih. Caranya seperti ini. Kita teteskan. Kita gosok-gosok. Langsung hilang ya teman-teman. Setelah hilang, kita bersihkan pakai tisu. Mantap sekali, jadi bersih kembali. Manfaat yang kelima, minyak kayu putih ini bisa kalian gunakan untuk membersihkan bekas stiker pada helm, pada motor, ataupun pada mobil seperti ini. Ini pakai air sabun pun susah sekali untuk hilang. Jadi dengan menggunakan minyak kayu putih ini, caranya tinggal kalian oleskan, kemudian kita gosok, langsung hilang ya teman-teman. Bekasnya tinggal kita lap pakai tisu. Bersih kembali.
Untuk manfaat yang keenam, bisa kalian gunakan untuk membersihkan cas HP yang kotor ataupun headset yang kotor seperti ini. Caranya, kalian ambil tisu kemudian kita basahi dengan menggunakan minyak kayu putih. Setelah basah, tinggal kita oles-oleskan saja. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat, ini kotorannya sudah menempel pada tisu. Ini saya bersihkan sedikit saja sebagai perbandingan. Yang kiri ini sudah saya bersihkan, yang kanan ini belum. Untuk cas HP-nya, ini juga kalian bisa lihat. Yang ini sudah saya bersihkan. Ini sangat bersih. Kemudian yang sebelah sini, ini yang belum. Sangat terlihat jelas perbandingannya. Tinggal kita bersihkan hingga keseluruhan bagian ini. Jadi bersih kembali. Fungsi yang ketujuh atau yang terakhir, jika kalian punya HP yang sudah lama, pastinya ada jamur yang menempel seperti ini. Ini susah sekali untuk dihilangkan, tetapi dengan menggunakan minyak kayu putih, ini bisa kalian hilangkan dengan sangat mudah. Kalian siapkan tisu, kita basahi. Setelah itu tinggal kalian oles-oleskan saja. Langsung bersih ya teman-teman. Jadi bersih kembali. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next video.